Dan doa bukan semesti angkat tangan. Kadang-kadang Nabi angkat, kadang-kadang Nabi tak angkat. Orang kata mana boleh doa tak angkat tangan? Ada. Kita doa macam sujud, mana angkat tangan? Takkan tinggal yang macam tu. Cuba fikir anda. Doa masa khutbah tidak angkat tangan. Khatib bila dia nak doa masa khutbah, dia tak angkat tangan. Sahabat tengok pada zaman Bani Umayyah, mereka angkat tangan. Qabbahallahu tilka yadain. Allah Ta'ala musnah, huduhkan, bukan musnah, huduhkan tangan itu. Ini dalam riwayat Muslim. Al-Imamun Nawawi rahimahullah syarah hadis ini, kata bahawasanya maka mazhab Syafi'i dan mereka yang bersama dengannya menyatakan khatib tak angkat tangan masa doa. Tok khatib hak zaman dulu dia tak angkat tangan. Betul. Hak zaman lah. Sebenarnya hak dulu lebih pandai ke Syafi'i pada sekarang. Sebenarnya dia berkata ni tak angkat. Ada kaul angkat lah mazhab Malik, tapi sebenarnya tak angkat. Habis tu tak doa, doa lah. Sebab saya kata senang orang diingat semua mesti angkat. Kita nak doa makan, tak angkat tangan. Senang orang dia buat doa. Pasal kita kadang-kadang kita terpengaruh dengan filem kan, TV. Sebahagian orang agama lain dia tak makan dan keliling dia doa, dia angkat tangan. Sebenarnya Nabi doa, tapi bukan setiap kali Nabi angkat tangan, tak. Doa lah. Makan, doa. Kita nak masuk tandas, kita baca, kita isti'adah. A'udzubillah minal khubsi wal. Tak payah kita angkat tangan depan tu, tu bukan Kaabah. Semua orang mengadap ke tanah pergi doa. Doa. Jadi ada tempat Nabi angkat, ada tempat yang, tapi bila doa penting, personal, masalah, Nabi angkat. Tuan-tuan ada masalah anak, masalah apa, lepas mayang, serius, angkat tangan, doa.